ada orang yang juga merasa jijik, guys, atau geli melihat laron-laron semacam ini. Termasuk saya, ini geli kalau melihat laron. Ya, seperti ini laron, guys. Ini kalau posisi yang sudah masih ada ini yang masih ada sayapnya. Ya, kalau ini sudah enggak ada sayap. Bisa dikatakan laron-laron semacam ini dia hidup sekali, guys. Jadi terbang ke arah yang lampu yang terang, lalu jatuh ke bumi, ya udah selesai. Jadi nggak bertahan lama dia. Dan hewan ini biasanya musiman, termasuk bisa dikatakan binatang langka yang ada, hanya ada jika musim hujan. Nah, ini kita lihat sudah nggak terlalu banyak, karena sudah banyak yang jatuh ke tanah. Seperti ini sudah banyak yang jatuh. Ini biasanya mengotori lantai. Ya, ini lantainya kotor sekali. Untuk mengatasi laron yang berkumpul di lampu, itu lampunya dimatiin aja, guys. Jadi ketika lampunya dimatiin seperti ini, otomatis laron-laron akan pindah ke luar yang lampunya menyala. Dan ketika laron-laronnya sudah semakin dikit, seperti ini, ini lampu yang ada ini bisa dinyalakan lagi. Jadi intinya untuk mengatasi laron yaitu ketika lampunya dimatiin. Kalau lampu dimatiin, otomatis laronnya akan keluar dan mencari tempat yang lebih terang lagi. Demikian review kita tentang laron. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng.